man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis Abu Hurairah rawahu Bukhari wa Muslim. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisab, iman, ihtisab, imannya Pak, bukan ikut-ikutan, gak enak ah, nanti keciuman bau mulut saya bau rokok, gak enak sama teman sekantor, bukan karena itu, tapi imanan wahtisaban, karena imannya. Anak-anak di negeri-negeri yang minoritas muslim puasa walaupun jam puasanya 17 jam. Di Houston dulu berapa jam Pak, musim panas 17 jam orang puasa, anak-anak puasa, Masya Allah. Coba kalau gak puasa, bisa tahan dia 17 jam gak makan, gak minum. Jangan kena anak, kita aja bapak pergi keluar dari rumah kalau tidak bulan Ramadan, ya, sampai di kantor jam 9 belum sarapan, bagaimana itu? Kenapa bisa di bulan Ramadan tahan tidak makan 13 jam? Kalau tidak bulan Ramadan, 3 jam saja kepala sudah muter. Ada apa? Itu kan jadi pertanyaan, Pak. Jadi sebenarnya orang-orang kafir itu heran mereka melihat kita. Heran mereka. Dan ini pernah terungkap, Pak. Itu saya di New York dulu. I'm fasting. Fasting? Yeah. You want to kill yourself? Kamu mau membunuh dirimu? Oh, itu logika dia. Orang gak makan sekian belas jam, dia mati. Tidak kan? Bakal mati. Tetapi nyatanya, kaum muslimin puasa sekian jam setiap hari, 13 jam di kita, alhamdulillah, bahkan bukan mati, tetapi apa? Makin sehat, segar, bugar. Karena imanan tadi itu. Imanan. Karena keimanan kita bahwa ini adalah kewajiban datang dari Allah, pasti Allah beri kekuatan. Dulu di zaman Nabi, bukan cuma orang di siang Ramadan ngantor, berdagang, tetapi apa? Perang. Tidak ada kamusnya itu. Di dalam militer dunia tidak ada kamusnya orang pergi perang berpuasa. Tidak ada. Hanya ada di dalam kamus militer Islam. Biar tahu Bapak. Bahkan mereka pagi-pagi disuruh sarapan yang banyak, bagus, bergizi, betul gak? Karena ini mau tenaga. Tetapi di dalam sejarah Islam beberapa peperangan terjadi pada bulan Ramadan dan para tentaranya, mujahidinnya adalah dalam keadaan berpuasa. Ada apa? Ini tidak ada dalam kamus mereka ini. Jadi barang siapa yang berpuasa dalam Ramadan karena iman dan karena ingin mengharapkan pahala, ihtisab, mengharapkan pahala, balasan dari Allah. Nah, ini jangan lebay juga ya. Oh, kalau saya berpuasa ingin mencari surgamu, masukkanlah saya ke dalam neraka. Astagfirullah. Karena kata mereka, sebagian golongan ini apa? Bilang apa? Kalau ikhlas jangan harap-harap pahala. Lebay. Tidak benar itu. Karena Nabi bilang begitu. Kita berpuasa, beribadah itu ingin mencari apa? Pahala dari Allah Ta'ala. Bukan pujian orang. Yang salah itu kalau mencari apa? Pujian manusia. Itu namanya riya. Tetapi kalau yang kau cari balasan dari Allah, itu sudah pada tempatnya. Sudah benar itu. Nah, kan ada segolongan orang. Ya enggak, Pak? Oh, kalau ikhlas itu, jangan harap-harap apa-apa dari Allah. Jangan mengharap surga, jangan mengharap pahala. Nabi sendiri tidak mengajarkan begitu. Kenapa kamu buat ajaran sendiri? Itu tidak bertentangan antara ikhlas kepada Allah dan mengharapkan pahala. Ajr min Allah. Jadi inilah pemahaman-pemahaman yang harus kita luruskan ya. Nah, itu dari pintu pertama siam, pintu kedua qiyam, mangqam Ramadan. Jadi kalau hadis tentang qiyam Ramadan ini dipahami setiap muslim sampai malam terakhir Ramadan itu masih mentok,